biarpun disahkan menghidap selebral palsi atau lumpuh otak sejak kecil, Najah Hudia Afifur Rahman Hidayat, 9 tahun, mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Kanak-kanak cikal itu juga mampu menterjemah ayat Al-Quran dengan lancar. Ya al-kitabi ma talbisun al-haqq bil batil wa taktumun al-haqq wa antum ta'lamun. Najah Hudia Afifur Rahman Hidayat atau lebih mesra dikenali sebagai Najah berasal dari Mataram di Lombok, Indonesia. Ibunya Dahlia Andayani Supalan berkata, Najah mampu menghafaz ayat dalam setiap halaman Al-Quran dan menyambung surah yang dibaca oleh orang lain serta memberikan makna setiap potongan ayat yang dibacakan. Najah sejak dari dalam kandungan itu kita sudah sering perdengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui speaker murotal. Nah, jadi kalau di rumah kita setelkan speaker murotal sampai Najah lahir. Nah, kemudian pas lahir juga disambung lagi, diperdengarkan lagi ayat-ayat Al-Quran sampai pas usia 8 tahun itu ketika Najah sudah bisa komunikasi dua arah, sudah paham perintah itu baru kita buatkan jadwal, kita bimbing dia untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah waktu 10 bulan menghafalkan Al-Quran 30 juznya. Populariti Najah memuncak selepas menyertai rancangan Hafiz Indonesia 2019 apabila kemampuannya menjadi hufaz sekalipun diri serba kekurangan. Rancangan berkenaan menguji kemampuan hafazan dan ingatan Najah dengan memberi beberapa potongan ayat untuk disambung peserta. Bila kita bawakan anak istimewa daripada Lombok, daripada negara jiran, yang mana kita lihat beliau punya satu kelebihan yang tidak dimiliki, hampir tidak dimiliki oleh orang-orang normal macam kita ni. Jadi bila adanya beliau di sini, selain memberi semangat kepada anak-anak OKU ataupun anak-anak istimewa, secara tidak langsung ia menyuntik semangat kepada orang normal untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ya Umar.